네, 국내외 주요 사건 사고 이슈 짚어보기 위한 뉴스픽 순서입니다. 오늘은 김태현 변호사, 또 승재현 한국형사정책연구원 연구위원 두 분과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 네, 양현석 씨 소환 얘기를 먼저 하려고 했는데 새로 들어온 뉴스기 때문에 좀 간단히 짚고 넘어가도록 하겠습니다. 일단은 송중기 씨가 송혜교 씨를 상대로 이혼 조정 절 adalah keputusan yang sudah dipikirkan, sudah diomongin baik-baik juga, makanya juga kita ke depan juga akan keputusan bisa juga dengan baik-baik, kurang lebih seperti itu. Ya karena emang bukan berarti kalau kita berpisah terus harus jadi berantem kan, musuhan kan. Tapi kenapa memang nggak rujuk ya, karena memang keputusan untuk berpisahnya memang sudah dipikirkan baik-baik sebelumnya, sampai akhirnya berani dikeluarkan seperti ini kan pasti sudah melalui proses yang panjang. Kalau cuma asal-asal ngomong doang, bisa-bisa ya nggak mungkin lah sampai seserius ini, harus melibatkan banyak orang. Ya istilahnya kita mengecewakan banyak orang itu kan juga nggak main-main, berarti memang bukan hal yang untuk semudah itu. Beda-beda, jadi ya hasilnya seperti ini. Tapi nggak pernah ada yang bilang siapa yang salah, siapa yang nggak tahan sama siapa gitu.